Halo, balik lagi di YouTube channel Sahabat Perutku. Sebelumnya kita sudah pernah bikin video terkait nasi bebek. Nah, kebetulan di daerah kosan sini ada lagi tempat lain makan tempat makan nasi bebek yang lain yang kayaknya juga lumayan. Kita coba ya. Nasi bebek. Terus digoreng di penyet. Nasi banyak banget ya. Tadi kita beli nasi bebek. Pakai dibungkus ya. Oke. Sama tempe goreng. Sambalnya banyakin bang ya. Nasi bebeknya udah jadi, kita balik kosan kita mau makan ya. Nasi gorengnya juga enak, nanti kemarin kita bikin video ini ya. Nah, ini nasi bebek yang tadi kita beli. Anda tadi saya pesan tempe, ini bebeknya, nasinya banyak banget. Ini ada lalapannya, ada kemangi sama timun. Yuk kita coba makan ya. Makan.
sambal ijonya pedas. Yang bikin nikmat itu adalah sambal atau bumbu hitam yang tadi disiramin di atas bebeknya. Bebeknya juga empuk, empuk banget. Dan gak ada bau khas bebek. Bebeknya pakai sambal hijau. Nasi bebek ini makanan khas Jawa Timur. Seperti biasanya orang-orang Jawa Timur suka makanan yang pedas-pedas. Itu masuk makanan yang pedas tapi enak, nikmat banget makannya. Dan selalu kalau makan nasi bebek, pasti nasinya segambreng, panas, tambah bebeknya, tambah bumbu hitamnya, itu bikin makanan makin nikmat. Habis enak, pedas, kenyang. Di daerah sini memang banyak banget tukang yang jual nasi bebek. Kemarin ada satu yang enak banget tapi kayak udah tutup. Nah ini tempat ini baru, tadi ngobrol sama si abangnya, dia baru sekitar 3 bulan buka di situ. Cukup lengkap di tempat ini, ada bebek, ada ayam, ada hati ampla, ada kaki ya ceker, ada kepala, ada tahu, ada tempe, ya cukup lengkap. Sepiring nasi bebek plus tempe goreng harganya cuma 17.000, murah banget untuk anak-anak kosan. Kenyang, murah, enak. Ya, sekian dulu untuk makan-makan hari ini. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.